Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Helia TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru berkenan dan menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke nih, langsung saja informasi pertama yang akan Mimin sampaikan. Kita akan mengintip instastory Ayu Ting Ting bersama Mom Aiting dan Reza Carlos yang sedang makan nih di restoran. Dan di sini juga ada Nanda Fahrizal, sang calon menantu, dan tentunya ada Syifa, adik dari Ayu Ting Ting. Serasi sekali ya mereka. Kita doakan yang terbaik deh buat mereka. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Rajak yang lagi foto bareng nih bersama salah satu fans yang ada di salah satu pusat perbelanjaan ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, begitu juga dengan Bilqis. Selanjutnya di sini dari akun Instagram Ella Sayang Umi, rahasia apa yang mau dibongkar ya? Di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Vicky Prasetyo. Tentunya nanti bakal tayang ya di Kishu TV. Kalau mau dengerin curhatannya, tunggu di Kishu TV guys. Dijamin seru, banyak banget yang diomongin di sini. Tunggu ya guys. Hehehe, thank you bro ya. Begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Mengucapkan terima kasih kepada Vicky Prasetyo yang telah mampir. Nah, di sini bakal dibongkar semua nih curahan hati Vicky Prasetyo bersama sang kekasih yang penasaran. Nanti pasti bakal tayang ya di Kishu TV. Pantengin terus deh untuk semuanya. Sehat terus untuk Bang Bro Vicky Prasetyo, semoga lancar aja ya dengan acara pernikahannya nanti ya. Siapapun jodoh kalian berdua, moga yang terbaik deh yang akan Allah berikan untuk kalian berdua. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Ikis. Captionnya, selamat menikmati saat mengais semuanya. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya di sini ya, bersama anak kesayangan Bilqis Humairah Rajak. Sehat selalu Ikis. Dan di sini kita akan mengintip nih instastory Ayu Ting Ting malam hari ini. Wow, cetar membahana pemirsa. Di sini para sahabat semua harus tahu nih, Ayu Ting Ting sangat menggemari yang namanya film Bollywood di India tentunya ya. Di sini ada salah satu peragaan busana pernikahan nih. Wow, cantik-cantik sekali ya busananya. Intip terus instastory Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang di rumah, jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan tidak kalah penting nih, di sini ada berita seru yang luar biasa tentunya. Di sini ada klarifikasi dari Brata Kartasa Semita mengenai hubungannya bersama Ayu Ting Ting. Diungkap dari salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia, di sini Brata Kartasa Semita dikabarkan akan menikah dengan Ayu Ting Ting. Namun di sini Brata membantah ya bahwa rencana pernikahan itu tidak pernah ada, dan saya hanya menganggap Ayu Ting Ting sebagai sahabat. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting menganggap Brata hanya sebatas sahabat dan teman dekat saja. Dan direpost dari akun Instagram Yeni Murianti, dekat karena waktu sama-sama liburan ke Rusia, dan kebetulan Ayu pasien di klinik tempat dokter Brata bekerja. Kita senang dengan persahabatan kalian. Semoga persahabatan Ayu Ting Ting Brata Kartasa Semita langgeng ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini jelas ya para sahabat semua yang ada di rumah, hubungan antara Ayu Ting Ting dan Brata Kartasa Semita hanya sebagai sahabat dan hanya sebagai teman biasa, tidak lebih dari itu. Tapi jodoh tidak ada yang tahu. Insya Allah jika jodoh yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik pula untuk mereka berdua. Kita berdoa saja yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Kalaupun mereka berjodoh, insya Allah itu yang terbaik yang Allah berikan untuk mereka semua. Oke, bagi sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya subscribe-nya
Dr. Mimin selalu memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting kepada sahabat semua. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.